Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini cikgu akan mengajar tajuk tolak pecahan. Seperti mana tadi kita belajar tambah pecahan. Jadi ni kita akan belajar mengenai tolak pecahannya. Dia berbeza ya, tolak pecahan dengan menambah pecahan berbeza. Okey, kita terus kepada soalanlah. Itu biasa soalan. Okey, contoh cikgu nak buat ialah tolak pecahan. Tolak pecahan. Kita ambil dalam buku teks. Okey, kita ambil dalam kutek tolak pecahan. Tolak pecahan. Okey, tolak pecahan. Dia macam tambah juga, mesti kena sama penyebut. Mesti kena sama penyebut. Tetapi dia, kalau nombor bulat, konsep dia lain sikit. Nombor bulat tolak dengan pecahan, dia cara dia lain sikit. Okey, contohlah cikgu bagi 2 tolak 3/7. Okey. 2 tolak 3/7. Okey, kalau tambah 2 tambah 3/7. Awak terus boleh tulis 2/3/7. Tetapi kalau tolak, takkan awak jawapan dia sama dengan tambah 2/3/7. Ha, ini salah. Ini salah. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Jadi caranya ialah ada dua cara, dua kaedah. Yang pertama, seperti cikgu kata dulu, setiap nombor ni ada per di bawah. Di depan ada perpuluhan kosong. Di belakang dia di belakang dia ada perpuluhan kosong. Di bawah dia ada per satu. Masa ni kita guna. Jadi 2/1 kita buat per satu. Jadi 1 darab 7, yang ni pun darab 7. Jadi 14/7 tolak 3/7 sama dengan 11/7. Okey. Okey, satu kaedah lagi. Satu kaedah lagi iaitu 2 tolak 3/7, kan? Jadi kita tengok nombor di bawah ni, nombor di bawah pecahan ni. Okey, sekarang ni nombor 7. Jadi kita pinjam dengan yang ni. Ingat. Jadi kita pinjam, yang ni akan jadi 1. Lepas tu dia akan jadi 7/7. Betul tak? Dia akan jadi 7/7 tolak 3/7. Okey. Jadi kalau awak tengok macam ni, awak kata kenapa cikgu 7/7? Ya kan, contohnya kek, kan? Kek, kalau kita belah 4, kalau kita ambil 1 ni dia jadi 1/4. Kalau kita ambil 2 ni jadi 2/4. 3 ni kita ambil jadi 3/4. Kalau kita ambil ni, bila kita cantum-cantum dia, contohnya kita yang kita ambil tadi kita cantum 1 2, lepas tu kita cantum lagi 3, lepas tu kita cantum lagi 4. Dia jadi 1 biji kek, kan? Jadi 1 biji. Begitu juga yang ni, 7/7 sama dengan 1. Jadi kenapa kita buat ini? Sebab untuk senang kita tolak. Jadi jawapannya ialah 1. Yang ni tak termasuk. Tak termasuk ni. 1 7 tolak 3 4. Per 7. Jadi ini jawapan dia sama juga
1 darab 7 tambah 4 11 per 7. Ataupun yang ni kalau kita kecilkan dia, ni 11 per 7 ini pecahan tak wajar, kita bahagi. Ha? 7 11. 7 darab 1 7. 11 tolak 7 4. Ikut putar rajang. Jadi 1 4 per 7. Jadi jawapannya sama je. 1 4 per 7. Dua kaedah. Ha? Dua kaedah. Dua-duanya kaedah yang sama. Okey. Ini secara awal lah ramai orang keliru. Okey. Jadi kita nak buat yang tolak penyebut yang sama dulu. Contohnya 5 per 9 tolak 2 per 9. Ah, yang ni bila kita tengok yang di bawah ni sama je. Ha? Tapi dia tetap 9 sini kan. Okey, yang di bawah ni sama je. Awak boleh terus je tolak 5 tolak 2 3. 3 per 9. Yang ni bahagi 3 sama dengan 1. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Kita pemudahkan dia ataupun kita perkecilkan dia. Jadi jawapannya 1 per 3. Okey. Jadi ini adalah bagi penyebut yang sama. Okey, macam mana cikgu kalau penyebut dia lain? Aduh. Okey, 2 per 3 tolak 1 per 12. Ha. Okey, tolak 1 per 12. Macam mana? Okey, kita samakan penyebut dia dahulu. Macam tambah juga, kita samakan penyebut dia. Iaitu 3 darab 4, 2 belah. Bila penyebut darab dengan 4, yang di atas pun darab dengan 4. Jadi 8 per 12. Tolak dengan 1 per 2 belah. Sama dengan 7 per 2 belah. Okey. Ha. Faham tak? Ha, bila penyebut tidak sama, kita samakan dia dulu. Macam mana? 12 nak sama dengan 3 tak dapat. Jadi 3 mesti sama dengan 12. Jadi cara dia ialah 3 darab 4 12. Ha, macam tu. Okey. Katakanlah soalan dia, yang ni kita boleh sama dengan yang ni. Ha, kita tengok satu lagi contoh soalan. 3 per 4 tolak 1 per 5. Ha? Contohlah. Eh? Contoh soalan. Saya tak tahu soalan ni betul atau tidak. Tapi kita tengok dulu. Okey. 4 nak sama dengan 5. Tak dapat. Ha, ni cikgu nak bagi tahu ni. 5 nak sama dengan 4 pun tak dapat. Macam mana? Jadi caranya ialah 4 kita darab dengan 5. Yang ni kita darab dengan 4. Ha. Faham tak? Okey, bila yang ni darab 4, yang ni pun mesti darab 4. Yang ni pun mesti darab 5. Okey, jadi 15, 4 darab 5, 20. Tolak dengan 4 per 20. 15 tolak 4, 11 per 20. Okey, faham tak? Bila 4 tak boleh nak jadi 5, 5 tak boleh nak jadi 4. Jadi kita senang je. Kita darab je. 4 darab dengan 5, 5 darab dengan 4. Ah, senang. Bila yang di bawah darab dengan 5, yang di atas pun mesti darab 5. Yang di bawah darab dengan 4, yang di atas pun mesti darab dengan 4. Jadi jawapannya macam tu lah. 11 per 20. Okey. Seterusnya kita tengok latihan di buku muka surat 79 iaitu B. 3 tolak 2 7 per 9. Okey. Dia ada dua cara iaitu 3 ni awak kena pinjang. Awak kena tengok dulu apa di bawah. Sebab nombor bulat nak tolak nombor pecahan ni kan tak dapat. Jadi kita tengok di bawah dia ni. Di bawah ataupun penyebut dia ni nombor 9. Jadi sini kita kena pinjam jadi 2. Lepas tu jadi 9 per 9
Tolak 2 7 per 9. Okey, yang ni potong-potong. 2 tolak 2 tak ada lah. Jadi 9 tolak 7 2 per 9. Ini jawapan dia. Kan? Okey, lepas tu satu lagi kaedah. Okey, kita tengok lah jawapan dia 2 pertama tadi. Okey, cara yang kedua. 3 per 1 tolak 2 darab 9, 18, 25 per 9. Okey, jadi yang ni 3 darab 9. 1 darab 9. Yang ni pun darab 9. Jadi 27 per 9 tolak 25 per 9. Jadi 27 tolak 25 sama dengan 2 per 9. Jadi caranya, cara yang pertama boleh dan cara yang kedua boleh. Jawapannya tetap 2 per 9. Okey. Faham tak? Cikgu bagi sekali lagi Takut awak pening. Takut awak pening. Cikgu buat beza terus lah. Buat beza terus. Kita bagi 2 terus. Okey. 3 tolak 2 7 per 9. Dia ada dua cara. Okey. Yang pertama, awak boleh buat 3 per 1 tolak. Yang ni, awak darab. 2 darab 9, 18. Tambah 7, 25. 25 per 9. Okey. Lepas tu yang ni, awak darab dengan 9. Yang ni darab dengan 9. Jadi, 3 darab 9, 27 per 9 tolak 25 per 9. Jadi sama dengan 2 27 tolak 25 2 per 9. Okey, ni tengok jawapan dia 2 per 9. Okey, cara yang kedua 3 tolak 2 7 per 9. Yang ni awak tengok dulu bawah ni berapa? 9 kan? Yang sebelah sini. Okey, jadi yang ni awak kena pinjang. 3 ni dia akan jadi 2. 9 per 9. 2 tambah 9 per 9. 2 tambah 9 per 9 tu maksudnya 1. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Betul lah. Okey, jadi lepas tu tolak dengan 2. 7 per 9. Okey, 2 7 per 9. Jadi 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, 9 tolak 7 sama dengan 2 per 9. Okey, jadi jawapannya tetap sama. Yang ni 2 per 9, yang ni 2 per 9. Awak pilihlah kaedah mana yang awak suka. Sama ada sini ataupun yang sebelah sini. Sama je. Jadi, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada malam ini. Teruskan jaga SOP, SOP, teruskan patuh pada SOP dan ingat kita jaga kita. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okay, sekian. Terima kasih.